Halo, perkenalkan. Nama aku Jonathan Raharjo. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku ingin coba belajar dua alat musik tradisional Cina yang berbeda dalam waktu satu jam. Jadi, apa saja instrumennya? Di sini aku ada yang ngajarin main pipa dan ada yang ngajarin main erhu. Nah, siapa aja yang ngajarinnya? Nah, bolehlah perkenalan. Halo, nama aku Vania Valencia dan ini instrumen yang aku pegang namanya erhu. Aku mau cerita sedikit kenapa aku main erhu. Jadi waktu itu cici aku pertama kali main alat ini. Dia tuh main satu di satu komunitas dan pas aku lihat dia mainnya keren. Saya merasa, "Ih, aku pengen juga dong belajar." Nah, semenjak itu aku mulai tertarik untuk belajar alat musik ini. Fun fact buat alat musik ini, dia ini udah ada sejak dinasti Tang. Jadi itu kurang lebih sekitar 2000 tahun yang lalu. Halo, perkenalkan, sama saya Evelyn Caroline. Jadi instrumen yang saya mainkan itu adalah pipa. Jadi kenapa saya main pipa? Jadi pas pertama datang latihan itu, kan saya melihat tuh ada alat-alat musik apa aja. Nah, alat musik ini sendiri yang ditaruh dalam lemari kan, yang lain di keluarannya ada yang main begini-begini, ada yang main begesek-gesek, itu aku. Terus ada yang main dipukul-pukul juga, begini kan. Kenapa ini gak ada yang main? Ya sudah, saya ambil. Terus jadi cantol deh sampai sekarang. Nah, satu fakta tentang alat musik ini ya. Jadi nama pipanya sendiri katanya itu dari cara mainnya. Pi ke depan, pa ke belakang. Makanya pipa. Gitu. Oke. Jadi sekarang aku bingung mau baca dari mana dulu. Gimana kalau kalian berdua pilih aja? Yakin? Enggak mau kamu yang pilih aja, Jo. Enggak mau, aku maunya mendua. Apa sih? Yaudah, kalian bisa aja deh. Oke. Berapa kali? 3 kali. Cukup 3? Ya, masa 4. Oke. Enggak itu. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, jadi sebelum saya mewariskan pipa ini ke pangkuanmu, kita perbaiki posturnya dulu ya. Duduknya yang tegak, kakinya rapetin, nggak udah rapet amat, pokoknya relax tapi cukup rapat. Nah, jadi benda ini tuh bukan kamu taruh begini, tapi kamu taruhnya lurus di tubuh kamu, tapi posisinya sendiri agak miring sedikit ke samping. Apa sih namanya? Horizontal ya, lateral. Kok ini ribet ya? Oke. Dan ini sebenarnya kakinya harusnya kita agak naik sedikit untuk menahan dia biar nggak jatuh. Nah, kayak gini jadinya, kan nggak jatuh. Oke. Ini aja. Ya. Oke, coba ya. Oke, sekedar info ya. Sebenarnya aku pernah main, aku bisa main gitar. Dan aku nggak tahu apakah aku bisa mengaplikasikan cara main gitar ke sini. Banyak kok yang biasa belajar alat musik ini tuh dari gitar dulu. Dulu saya pas ketemu yang sama belajar itu. Tapi kayaknya nggak pernah. Saya yang kayaknya dulu nggak ada background main gitar ya. Tapi kayaknya emang ada ya orang main di kayak digenjreng gitu kan, aneh juga. Genjreng? Ada gitu. Tahu ya, saya belum pernah ketemu sih. Okay, tapi jadi sekarang kamu udah tahu pangkuan, udah cukup nyaman di pangkuanmu? Di nyaman nggak? Pangkuanku. Nyaman tidak? Ah, kalau sama kamu mah nyaman aja. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Okay. Tidak lama keluar ini. Saya anggap lulus saja deh. Saya capek soalnya. Gini kan? Iya. Yeah. Kan? Oke. Okay. Okay, jadi pertama, kenalin dulu dengan senar ya, lepas tangan kamu. Dari kanan ke kiri itu A, D, E, A. Kamu udah belajar kan kalau di gitar, A, D, E, A gimana? Oke. Okay. Kamu coba strumnya untuk dengerin A, D, E, A. Udah pas belum? Sudah enak di tengah-tengah? Aku bukan ling-ling, aku gak tahu ini visual ini benar atau enggak pitch-nya, okay. But okay. Okay, kamu Jonathan Antonio Raharjo Jotaro. Jadi, ingat tadi saya bilangnya kan di fakta uniknya apa? Mainnya kan pipa, dorong ke depan, terus ke belakang. Nah, begitu. Betul. Aku serius. Betul. Ayo, coba lagi. Gitu. Jadi sebenarnya latihan itu kan kita bolak-balik begini. Dulu satu kakak tingkat pernah ajarin saya itu caranya katanya piti-piti mani gitu. Latihannya begitu. Ini serius-serius tegak kok. Sakit banget punggung aku. Kamu umur berapa nak sekarang? Umur berapa kamu? Aku udah tua. Kamu udah
osis kamu sekarang? 69. Ya ampun. Gimana mainnya? Oke, jadi kamu tahu ada di mana? Kamu pengen mainnya di kunci D atau A? Supaya kapulan kita mainnya di F aja ya. Oke, okay, I don't know why this. Oke. Turunin. Do-nya dimulai dari sini. Ini dari sini. Iya, kamu tahan. Ingat cara mainnya? Oh. Oke. Ini aku ngapain? Itu re. Jadi sebenarnya fret di sini sama kayak fret gitar loh. Jadi kan kalian udah setengah-setengah gitu. Kamu tahu kan dengan ada kayak major minor gitu. Kayak gitu. Nah, kan cepat belajarnya. Udah bisa. Ini sampai 30 menit loh. Ini berapa menit sih, gengs? Nah. Eh, do-nya di mana? Tadi di mana? Agak naik. Ya, di situ. Kalau kamu ngerti, jadi belajar itu sebenarnya biasa dari senar ke senar gitu. Jadi dimulai dari belajar kita ngerti senar ini, baru biasa kan pakai senar lainnya gitu. Ada juga kalau misalnya mau latihan dari teknik dulu, coba mainnya tuh kayak strumming 4/4 gitu. Kamu coba strum 4/4 gitu. Jadi kayak untuk membiasakan tekanannya yang diperlukan untuk metik senarnya gitu. Coba jadi kan? Langsung aja gitu, strum semuanya. Itu hanya untuk membiasakan tekanannya doang sih sebenarnya. Terus kamu masih nggak tegak sih pegangnya? Nah, abis itu mungkin ajaran kamu langsung teknik rahasianya yang biasa orang lihat keren-keren ya. Saya bayinya nggak keren sih, tapi saya humble aja lah ya blendingnya. Ya kayak gitu. Pernah lihat yang orang manja gitu? Nah itu sebenarnya easy peasy lemon squeezy asal kalian latihan kayak ling-ling. Pertama jarinya, jadi kita tuh dari posisi gini kumpulan misalnya sebenarnya relax aja sih, telunjuk tengah manis kelingking jempol, telunjuk tengah manis kelingking jempol gitu terus ta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 . Jadi boleh 4/4 gini. Lebih keren juga sih kalau 4/4 ya. Gitu. Kamu coba sekarang. Oke. Ini tadi kenapa pakai 5 jari kan cuma tempat senar. Kan kita mainnya satu senar. Ini kayak kalau istilah gitarnya kan tremolonya gitu ya. Ini. Ingat jempol ke belakang. Kelingking ada kok. Berarti dari sini dulu. Dari telunjuk dari telunjuk. Jempolnya apa? Di akhir. Jadi, ya, jadi habis telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol lagi. Di satu senar aja coba. Di senar paling belakang. Ya. Jempolnya ingat ke belakang. Kayaknya. Iya. Ingat jempolnya. Ling-ling dalam 30 menit. Long-long. Long-long. Eh, FYI, nama Chinese aku emang Along. The more you know. Long-long, silakan. Ya, jadi sebenarnya main ini tuh kita banyak latihan sih, dan gimana supaya bisa tetap rajin latihan itu dedikasi. Kamu harus mencintainya dulu baru bisa main. Kalau saya sih begitu ya prinsipnya, nggak tahu dengan yang lain. Tapi sekian ilmu yang saya berikan kepada Anda. Nanti tinggal banyak eksplorasi sendiri gitu. Saat kamu mencintainya, kamu akan menjalin berbagai kisah kan bersamanya. Kamu akan belajar banyak juga dengan dia. Jadi itu dasar untuk kamu mengenal dia biar bisa mencintai. Karena tak kenal maka tak sayang.
Oke. Okay. Ini bukan Valentine lesson ya. Oke. Okay. tapi aku masih penasaran gimana rasanya kalau main pipa pakai chord. Kamu bisa main chord kan? Kalau saya sih, saya bukan pemain gitar, jadi saya sebenarnya kurang tahu kalau soal. Oke, okay, oke. Okay. Bentar, aku coba cari chordnya dulu. Then what should I play? Oke, kalau aku akan sambil dulu. Ini dari main gitar, woi. Oke, ini pakai C minor, D minor ke. Yo, ini kayak gitar. Gimana? How to turn a G into a gitar gitu? G-nya. Sacrilegious. G ke C lagi. D minor, A minor, D minor. Oh, kira nggak lama. Tulang belakang aku bisa hancur gara-gara main ini, sumpah. Tapi ternyata bisa ya kalau buat main chord ya. Berarti ini menambah lagi kalau banyak hal yang masih belum saya pelajari. Saya harus belajar gitu. Oke, okay, buat gitar sih sana yang mau main pipa, bisa kok pakai chord. Bisa ya. Nah, untuk menunjukkan hasil latihan, itu butuh produknya dong ya. Iya. Yeah. Itu tentang main lagu. Kamu pengen milih main lagu apa nih? Suka hati kamu deh, nggak tahu mau main lagu apa. Dia ngasih sapu. Jadi ini karena udah mau dekat Imlek ya, saya mainkan satu lagu yang saya sering mainkan nih kalau waktu Imlek ya. Intronya aja deh, coba ya. Oke. Aku agak pelanin deh ya, soalnya memang lagu ini tuh ciri khasnya agak cepat gitu. Dan memang aku tadi agak sedikit salah dikit ya. Wow. Gimana? Jadi ini posisi saya di sini. Sini? Di sana ini. Agak di bawah, maaf. Ya sih, isi dulu. Sounds so hard. But I'm gonna try. Here. Dari senar keempat dulu. Senar keempat. Oh, tapi dia udah lulus ini. Oke. Tapi ditahan di mi. Jadi dia mi senar ya. Mi sol la mi do si la la la. Dari sini ini. Cara petik kamu aja masih balik ke gitar. Ah, aku gak bisa memandang dari gitar, guys. Apakah harus sesuai lagu yang lebih simpel ya? Ini sebenernya simpel sih, cuma ternyata susah banget mainnya. Tadi udah mainnya gak bisa-bisa loh ternyata. Padahal aku bisa mainnya cuma satu string doang. Cara mainnya masih salah. Ah iya, itu juga. Cara main gitar, sorry. Posisinya juga ya. Tegak, jangan lupa. Ternyata gak cukup satu hari guys sebenarnya. Ini ya. Iya. Kau harus melupakan aura Jonathan kau, karena sekarang kau adalah Jonathan. Halo. Gimana cara kau mencinakan nama Jonathan? Setengah jam bisa main itu doang. Kamu tahu nama Ibu Kartini? Raden Anjum Kartini. Salah, namanya Harum. Jonathan. Harum namanya itu beneran. Jonathan. Harun. Harum namanya. Oh. Aku enggak. Hah?
Benar kan? Kartini namanya Harum. Oh, iya, kayak ngakak banget semua itu. Eh, emang bener namanya Harum ya? Aku lagi ngegaring, Jo. Oh, enggak, aku mau mempertanyakan ingatan aku. Kukira aku salah ingat. Oke, itu berarti di-cut dulu aja. Ngakak, wajib. Itu matiin. Oh, udah selesai? Udah. Oh, udah. Oke, sip, guys. Pas-pas sudah mulai menggelap. Oke, jadi tadi udah belajar main pipa. Aku gak bisa ternyata, udah waktu setengah jam. Nah, sekarang aku penasaran gimana caranya main arhu. Sekarang info, aku belum pernah main alat musik gesek sama sekali. Apalagi gak ada fretnya, aku juga gak tahu bakal bisa atau enggak. But, who knows? Ya, oke, gimana? Sekarang kita coba dulu. Pertama, sama kayak tadi, kalau main alat musik kita harus duduknya tegak. Jadi, kau harus duduk tegak dulu. Oke, ini alatnya. Taruhnya agak di pangkal paha. Tuh, ada dompet tebel. Pada dompet tebel yang gara-gara kulit. Kenapa kamu harus duduk dengan dekat tadi ya? Oke, gini. Oke, duduk tegak. Di situ erhunya tuh kayak agak condong ke depan, kayak kurang lebih 45 derajat. Dari badan. Ya kita dulu kan 90 derajat and then you need to bend it. Oke. Okay. Lalu ini pegangannya ditarik. Terus tuh. Oke. Ini pegangnya harus di sini. Yang bagian hitam. Ini kayak pegang sumpit gitu loh. Jadi terbalik pegangnya dari belakang. Yes. Oke, okay. Jadi tengahnya. Iya. Di tengahnya kasih jari buat tahan dia. Kayak gitu. Oke, okay. Sekarang aku kenalin dikit kayak erhu. Erhu ini tuh punya dua senar aja. Ini senar luar dan senar dalam. Yang senar dalamnya ini itu C dan senar luarnya itu G. Oke. Okay. Kok baru mulai aja tangan aku udah pegel. Oke. Okay, jadi kamu boleh coba gesek dulu senar dalam. Oke, okay, tarik aja. Okay. Kasih tahu dulu kalau misalnya mau gesek, gesek ini tuh harus stay di bawah, enggak boleh gerak. Oh, geseknya diam-diam aja ya. Iya, jadi gerak itu tuh tangan kita digesek aja, ditarik aja. Coba aja tarik. Tarik sampai habis gak apa-apa. Tidak senar luar. Oke. Okay. Jadi gunanya kamu taruh jari di tengah ini, itu biar maintain, biar dia gak kena senar yang lain gitu. Jadi kita tuh tujuannya mau bunyikan salah satu senar aja. Biar kasih dia ada jarak. Ini gak kelebaran kan ya? Enggak kok, gak apa-apa. Kayak seenaknya aja. Oke. Okay. Ini kayak jangan lupa ini tetap harus di band biar kayak nanti ini tuh bantu pas kita main lagu. Jadi kayak biar kita enak lihatnya jari kita ada di mana, tekannya di mana, kayak gitu. Lalu yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri, kita tuh pegangnya di sini. Di dia ada kayak putih-putih sini. Kita pegangnya kayak gini. Oke, okay. Nanti kan kita bakal belajar untuk note-nya itu gimana tekannya. So, yang tadi kan udah C dan G. Oh ya, fun fact juga, alat ini nada dasarnya tuh di F. Jadi lagu yang biasa bukan nada dasarnya di F tuh mesti kita apa sih convert dulu transpose ya. Transpose. Kalau misalnya nggak mau lagunya yang kita ubah, nanti kita mainnya yang kita ubah gitu. Jadi kayak pilih salah satu. Oke. Okay. Wow. Jadi sama kayak alat musik lain kayak biola dan lain sebagainya. Kalau biola kan senarnya di luar, gesekannya di luar ya. Ini kan di dalam. Kayak kalau ini biola kita ada do re mi fa dan ini juga ada. Kita coba belajar do re mi fa nya dulu gimana? Boleh. Oke. Okay. Pegangnya di sini. Lalu tekan satu. Kita mulai dari senar dalam ya. Senar dalam kan C. Jadi nadanya lebih rendah. Oke. Okay. Gak apa-apa. Jadi kita ini tuh sebenarnya alat ini tuh gak ada fret-fretnya kayak pipa tadi. Jadi main ini tuh harus pakai feeling guys. Aku gak punya feeling guys. Oke, okay, jadi kalau kayak gitu kamu harus sering-sering buat sering-sering baperan gitu ya. Gak gitu. Jadi harus sering-sering latihan. Habis itu dengerin gitu loh. Biar kayak susah sih biar kita bisa dapat pitch-nya perfect gitu. Jadi kayak harus, memang harus jadi long-long gitu. Oke, okay, bentar ya. Kayaknya HP gue nih.
Aku rusakkan rambutku sendiri. Ya, aku juga. Oke, tidak ada. Seseorang boleh tolong free call line aku. Mana ya? Kok aku bisa lupa? Ketimpa di situ enggak, Vio? Tadi barangmu taruh di situ kan? Iya, gue harus tas. Tapi itu kayak oh iya, aku rename jadi Pio. Tuh. Oh, udah. Oh my god, Pio. Get this. I'm sorry. Oke, 3, 2, 1. Sabar, aku lupa gitu. Sabar, aku lupa. Tadi kamu masih bosan. Lagi masih dari feeling, karena gak usah pakai feeling. Oh, ini langsung, langsung belajar ini ya. Boy, you need to maintain the position. Oh, yeah, alright. Oke, pegangnya. Pegang kayak sumpit lagi tadi. Oke. Sebenernya ngajarin kan? Okay, you better not to see us, karena aku agak malu dari tadi. Aku kayak agak auki gitu dari tadi. Aku bingung aku harus ngapain. Just imagine ya, kalau kau gak diajarin diri kau sendiri apa tau gitu, kau pengen kasih tau apa aja. Aku sih gitu, kayak the tips to survive the money. Untuk survive? Just survive. Iya. Oke, jadi enggak, kau ngajarin aku kayak biasa aja, enggak apa-apa. Santai ya, santai. Kayak aku ingin tak kau ngajarinnya. Oke. Ini pegang kayak kalau misalnya biar gampang, itu kan tadi pegang kayak gini kan. Ini kayak stick-nya kita pegang. Lo kayak kan kayak gini kan? Iya. Ini kita balikan gini. No. Kau mau aku di sini atau kau mau aku pergi? Nggak. Just terus lah. Aku yang aneh. Kami tidak jawab. Aku yang aneh guys, Mian. Okay. Nah ini kayak biasa. Aku juga lagi mencoba natural aja sih. Kasih tipsnya, tangannya jangan nempel gini kalau pegang. Oh, okay. Jangan kau tegak juga. Pokoknya agak relax tapi ada. Oh, gini. Yang agak diangkat. Itu kayak tujuannya biar kau nanti naik turunnya gampang gitu bang, dan kayak biar posisi kau lebih enak juga. Nah, kalau kau kayak gini nih, kau tuh naik turunnya susah. Kau kayak gini kan kayak lebih leluasa gerak kau. Oh iya. Kayak kau gerak tuh bakal banyak di pergelangannya gitu, jadi kayak kau naik turun. Oke. Jadi kayak nanti kau tekannya tuh kayak 1, 2, 3 gitu. Ah. Nanti kalau tekan kayak nada dasarnya C dan G, tapi ini karena F kan. Senar C itu kayak sol. Sol rendah kayak di pianika gitu. Nah, tekan sol kan. Kalau tekan senar dalam tuh sol. Kalau kau tekan 1 dan kau gesek senar dalam, dia bakal jadi la. Nah, nanti tekan terus kayak sol, nanti tekan 1 la, tekan 2 si, tekan 3 do gitu. Ini kayak sol si. Ini enggak usah gerak, enggak apa-apa. Oke. Tangannya yang jarinya. Jarinya. No, it's not like that. Nanti tinggal digeser aja gitu. Kalau C itu jaraknya agak jauh gitu. Oke. Agak kena. Tambah satu lagi. Ini enaknya geser atau? Gak usah, ini gak usah aja. Tangannya jangan digeser, jarinya tambah. Oh, jarinya tambah. Si. Nih, yang si do tuh jaraknya agak lebih dekat daripada. Ya, setengah kan? Karena dia, ya setengah. Ya, setengah. Banyak kenapa? Si. Ini do-nya kan di F, jadi kayak turun setengah dari F tuh apa nanti gitu. Ini karena kau udah punya basic music kan, jadi kayak belajar ini sebenarnya tuh bisa lebih gampang gitu. Jangan lupa untuk maintain positionnya, kayak biar ini tuh biar kau mainnya nggak cepat capek dan lebih comfy aja sih sebenarnya. Tangannya juga harus diangkat biar lebih gampang tuh mobilitas. Fanya nggak tahu. Jadi itu terlalu rendah. Jadi kayak alat ini tuh range nya sebenarnya cukup terbatas. Jadi kayak cuma bisa range mungkin kurang lebih 3 oktav gitu.
Tapi kayak lebih nyamannya sih. Ini 3 oktavnya berarti dari FN? Iya. Oh, dari F. Oke, kalau misalnya aku consider C-nya sebagai do nih. Berarti kayak do, oh, jaraknya tambah lama tambah dekat gitu enggak sih sebenarnya? Iya kan? Kayak kalau 2 oktav pertama sebenarnya belum sih, yang oktav ya, kan, ketiga ya. Iya, biasanya aku ingat-ingat ya, biasanya rasanya tambah lama tambah beda. Iya, betul. Eh, ini jangan mau. Iya, sama deh. Yang susah tuh orang kayak kita gak terbiasa sama posisinya aja sih. Iya kan? Jangan lupa tegak. Kok ini gak enak banget sih, kok? Gak, itu nanti kayak lama-kelamaan kok tau gimana cara dapat feeling enak. Oke. Oke, oke, oke. Jadi kita bisa pindah ke senar luar dulu. Jadi kayak dia tuh ini tuh part pertama, part kedua, part ketiga gitu. Jadi kayak kalau oktav pertama sini kan dalam kan. Nanti kan bisa pindah senar luar. Nanti kan sol, la, si, do. Nanti senar luar lepas re. Tekan lagi mi, fa, sol. Jadi kayak kan enggak usah turun ke bawah, tapi kayak bisa pindah senar doang. Ini tadi kan ini C. Luarnya apa tadi? G. Oh, G-nya solnya bisa pindah ya. Iya. Oh. Jadi kayak enggak mesti pindah gitu. Menarik. Kayak it's easier. Lagi. Enggak usah gerak, ini enggak usah gerak. Iya, biasa aja. Kok ini gak kenal seru sih gue? Gak, ini mungkin kena di sedang itu kayak gak apa-apa sih. Nah, itu lainnya gak kena. Turun lagi. Coba. Ini jangan gerak. Tangannya jangan gerak. Usahakan jangan gerak. Biar itu kayak biar gak lari aja nadanya. Oke, okay, berarti posisi okay. Lagi guys. Posisi. Oke, okay, perbaiki lagi posisinya. Ini harus ke depan. Oke, okay, like this. Oh, ini agak samping gini ya? Ya, memang mainnya samping. Oh, kayak tadi itu kayak datar gini loh. Enggak, mesti. Jadi kayak mainnya tuh kayak samping gini. Jadi kayak... Oh, intonasi lebih bagus. Jadi kayak pengaruh posisi itu berpengaruh sama nanti hasil suara yang bakal keluar gitu. Oh, iya, iya. Okay. Ini kan mau lihat kan citanya. Jadi jangan lupa untuk dibengkokkan 45 derajat ke depan. Dicondongkan gitu biar kayak lebih enak aja liatnya, nggak susah kayak gini. Jangan gerak jarinya yang tambah. Oh iya, biasakan ini jangan kayak ini jepit gitu, jepit sticknya. Jadi kayak jangan gerak tanganku, jangan gerak gitu, jempolnya nggak boleh gerak, jangan gerak. Jadi kayak tinggal tambah jarinya aja gitu. Oh iya, nanti jari aku di enam. Bagus guys, ini kayak cuma baru berapa menit. Nggak nyangka aku bisa dari musik situ. Oke, kayak kalau karena aku tuh udah punya basic musik sebelumnya, jadi kayak ya, masa bisa. Memorinya sih ada. Kayak ada kira-kira, oh nada sol tuh kayak gimana gitu, jadi kayak itu lebih terbantu sih. Iya, aku udah tahu kayak dari fasasinya kayak gimana. Sama aku tuh kayak ada sedikit muscle memory jarak di fret gitu loh, jadi kayak aku membayangkan ada fret di sini. Ya, kayak gitu tuh lebih membantu. Aku gak sangat lihat ya kayak sombong banget. Soalnya kalau aku lihat tuh kayak aku jadi gak percaya sama muscle aku. Re-nya gak dapet. Tapi sekarang gak dapet lagi. Ini kebanyakan ya keturunannya? Iya, kebanyakan ya kan? Sekarang? Belum tepat tapi agak kena. Berarti kurang lagi ya? Pakai dia tengah. Ketinggian. Ini kayak si Do tuh dekat banget. Oke, sekian dulu video belajar pipa dan belajar ruhunya. Ternyata susah banget, aku gak bisa belajar dalam waktu 1 jam dua-duanya. Tapi overall begitulah gambarannya kalau orang awam belajar alam tradisional Tionghoa tuh ternyata seperti itu loh. Itu baru 1 jam.
bahkan salah satu misalnya satu satunya aja cuma setengah jam gitu. Kalau misalnya belajar satu minggu, satu bulan atau bertahun-tahun kayak mereka, pasti jauhnya lebih baik. Oke, semoga video ini bisa memotivasi kalian yang mau belajar alat musik tradisional Tionghoa. Terus, oke. Okay. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye. Aku gak mikirin baik-baiknya gimana. If you have any question, please contact this number. Oke, okay, jangan lupa untuk email aku di bawah ini ya. Aku takut terlalu tepi.